Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali bersama Pangkalan Areh. Pembuatan POK buat Taitaik Spekta. Jadi ini penampakannya dari depan. Ini ada speaker, ini ada on off ya. Itu mati. Kita nyalakan. Pakai dede sadiba ya. Ya. Misalnya si nyalakan. Ini ada headphone nanti buat digital after 8. Ini ada extra mic. Extra mic-nya nanti masuk ke echo mixer sana. Lalu apalagi nanti ini ada untuk taik-taik belum saya kasih ya, lubang. Ini tuning. Iya Pak. Nih. Nah ini tuning ya. Tuning. Di gua Sulawesi Selatan. Mas, okay. Ini tuning, ini volume mic, volume radio ini. Ini high low, high low nanti. Low-nya 40-50, high-nya bisa sekitar 400-an seperti itu. Makanya switching aja. Sembari membuat apa sini pesanan juga ada dua ini, yang bawah sudah siap ini, ada yang minat yang bawah tuh, yang bawah ini dua band, yang atasnya pesanan rekan Jogja ya. Tinggal ngurus ini bongkar puspul aja, tapi kok yang bawah ini udah siap kirim, mau ada yang minat WA aja atau mau pesan juga boleh. Kita jalan-jalan yuk. Ya begini kalau puasa lagi rame ya. Ada BTK multi band, ada senang teman nanti saya ambil, teman lokal aja, tapi yang kemarin sudah diambil, yang masih ada ya. Saya tidak terlalu banyak. Nah, masih ada itu PT multiband itu. Terus ini sebentar, ini anu tangan, soalnya tangan satu jadi gak susah. Ini ada ini pakai BTS-nya juga multiband kemarin. Gitu. Ini juga. Aku juga mau nyoba tadinya mikirin vertikal, tapi cara matchingnya itu menggunakan gamma match. Adem ya, 40 meter hari ini lagi rame banget. Dengan beberapa gamma match gitu aja. Kita matchingnya di situ. Nah, hingga antena itu bisa resonansi berapa band tanpa kita fix. Di Nagreg juga ada gitu. Dulu di Puncak juga ada tapi sudah berhenti. Ya kenal dengan orangnya yang mengelolanya, Pak Dadang gitu ya, yang di Cibiru. Ya Pak Tata, terima kasih kita sudah ngobrol di.
Wacana ini. Ya, 7185. Mudah-mudahan bisa berlanjut jadi teman, saudara bahkan ya, Pak Tatang ya. Dan Bapak Kocok senang ketemu dengan Pak Bio yang mana dulu satu kloter ya. Wah, itu suatu anugerah itu Pak Tatang. Laporannya bagus, 59. Tidak kesulitan saya monitor di Klaten, Yengki Dorawan, Prabu Kilumai, Yengki Calitu, India. Mungkin itu dulu video dari Bang Karnare. Terima kasih. Ditunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.